sih kak. Bruh. Ada botol bekas nggak? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Oh. Ya numpang istirahat dulu ya. Iya. Capek saya habis muter-muter. Capek banget. Dari pagi ke siang ke sore ke malam. Capek banget. Kak, bule dari mana? Oh, dari sini. Dari Cirebon. Bule lokal kayaknya. Iya. Oh, kayak gitu ya. Loh. Pada sobek semua bajunya. Masya Allah. Capek banget ya. Aku lagi capek-capeknya malah aku diputusin pacar aku. Gara-gara apa? Mungkin dia tahu profesi aku kayak gini, jadi aku diputusin kakak. Malu gitu ceritanya? Ya mungkin kakak. Ya. Mau gimana lagi, ini juga aku lagi berusaha kakak ya, lagi cari uang kayak gitu. Malah dia mau mutusin, sakit banget. Kebetulan ada satu lagi nih. Enggak, udah sembuh. Mau tidur aja di sini boleh nggak? Kakak minumnya banyak banget ya? Oh iya, kebetulan tadi mau ada jalan sama teman gak jadi. Oh, kayak gitu ya? Iya. Pantesan aja. Aku mau dong diwarnain kayak gini rambutnya biar nyala gitu. Oh iya, pakai pilok ya? Pakai pilok kakak? Iya. Jadi sangka casing motor kali pakai pilok ya. Aduh, untuk kakak pakai apa? Ya pakai cat rambut. Oh, pakai cat rambut iya. Ya? Nggak bisa chat kiloan, nggak bisa chat kiloan. Oh, bisa-bisa aja sebenarnya. Bisa, bisa aja iya. Mau dicoba? Nanti jadinya keras kakak. Aduh. Mau numpang. Numpang amin boleh nggak sih? Boleh. Nggak apa-apa ya? Iya. Numpang bikin nyaman boleh nggak? Lagi capek-capeknya si ayang mutusin tiba-tiba. Soalnya zaman sekarang tuh yang berjuang kalah sama yang beruang kakak. Iya benar. Makanya saya lagi cari uang aja lah. Ya, aku mau cari kerjaan tapi di mana ya? Punya kerjaan nggak buat aku? Nggak ada. Nggak ada. Ya kan saya juga. Oh, belum kerja kakaknya. Kita kerja bareng-bareng aja yuk. Boleh. Kerja sama bangun rumah tangga. Aduh, itu kerja bareng-bareng gak kak? Kenapa kakak ngeledek aku ya? Enggak, kan dilanjut. Kenapa ketawa kakak? Aku padahal udah bagus. Iya bagus, suaranya bagus, ya. Bagus. Iya, soalnya bagus. Aku mau ikutan Akademi Dangdut Indonesia. Oh iya. Kayaknya kayak gitu. Jamin menang sih. Jamin kan? Iya, dijamin menang. Jadi lupa liriknya, astagfirullah. Aduh. Kini ku telah kembali padamu kasih. Wow, setelah lama ku tinggal pergi. Denoreng, telah lama ku menanti memadu kasih.
ingin rasanya rindu di hati. Tenoreng. Oh, melodi bagus ya. Itu melodi manual kata. Gak ada di mana-mana. Iya benar. Cuma ada di sini. Iya, baru dengar juga sih. Baru dengar kan? Iya benar. Iya kakak. Jadi orang yang beruntung itu bisa mendengarkannya. Karena orang-orang lain itu tidak ada. Baru saya berarti ya? Iya, baru kakak aja yang dengar kan? Bagus banget ya. Capek banget ya. Udah sih itu aja. Udah itu aja yang taunya lagunya cuma itu aja satu. Kakak kenapa ketawa aja ya? Kalau misalkan ya, lolos audisi nih kan? Iya. Masa mau lagu itu aja? Iya nggak apa-apa sih kakak. Oh ya jangan dong. Ya terus lagu apa lagi? Ya belajar lagi. Oh belajar lagi. Iya. Belajar mencintai kamu gitu. Aku berkata di sang dunia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan kakak lagi apa sendirian aja di sini? Ceritanya lagi ada janjian. Mm-hmm. Terus? Gak datang. Gak datang temannya. Iya. Wah, kasian banget kakaknya. Ya udah aku temenin ya di sini ya. Boleh. Daripada kakak sendirian. Nanti kalau sendirian aja nanti takut diculik kakak. Nah, kalau diculik gimana? Gak ada yang mau nyulik aku. Ah, saya culik kakak. Ah, gimana? Wow, kuda yang mana tuan senangi? Yo, itu tuh judulnya apa? Janda Pirang. Oh, saya baru dengar itu. Oh, baru dengar ya? Iya, baru dengar. Janda mana tuan senangi? Janda yang putih berambut pirang. Apa belum janda ya? Belum. Iya. Juga nih, baru rambutnya ya. Aja nih. Oh, baru rambutnya aja ya. Ya semoga jangan. Enggak, no, iya jangan kakak. Aduh. Iya jangan, aduh. Masa kakak mau jadi janda? Masih mending jadi teman hidupku. Nyanyi lagi? Iya. Oh, kan? Salawatan. Ya, ah? Apa? Salawatan. Salawatan. Iya. Yang kayak gimana salawatan? Oh, ya gimana aja sebisanya. Yang kakak tahu. Gimana ya? Saya enggak tahu salawatan. Masa enggak tahu? Iya, emang gimana sih? Gimana ya? Iya, bingung sayanya kakak. Suruh nyanyi lagi. Iya, nyanyi loh, lagi soalnya. Ketagihan kan? Ya iya, ketagihan kakak. Emang semua orang ketagihan kakak. Saking enaknya. Ya termasuk saya ya. Enggak, termasuk kakaknya. Aduh, suawatan kayak gimana ya. Kalau aku gak tahu gimana? Ya harus tahu. Oh harus tahu ya? Harus. Aku kasih lagu ini aja ya. Aku coba lagu ini ya. Ntar aku coba lagu ini nih ya. Kakak tahu gak ya? Bismillahirrahmanirrahim. استقيم خطايا ربه إن منايا
Asal nyanyi aja kakak. Iya tah. Iya gitu. Aku asal nyanyi aja sih kayak gitu. Berarti ini suara yang sebenarnya ya? Enggak tahu kakak, itu suara MP3 kali ya. Eh namanya siapa? Saya Devi Aurora. Devi Aurora. Iya. Ya salah. Devi Aurora. Pengen tahu nama panjangnya? Siapa? Dimas Roro Devi Aurora. Seriusan kakak? Seriusan. Itu panjang Mas, banget. Iya. Itu di KTP-nya gimana? Ya, disingkat sih. Siapa namanya? Nyimas Roro. Nyimas iya. Roro. Roro. Devi. Devi. Aurora. Aurora. Wirokul. Wirokul. Ujum. Ujum. Iya. Kakak dari mana? Aku? Iya. Dari Majalengka. Asli Majalengka? Iya. Ya salam, itu namanya panjang banget kakak. Bagus ya. Kakak turunan mana kakak? Gak tahu ya. Gak tahu ya. Tapi namanya itu. Ya salam. Sampai panjang. Di KTP kayak gitu kak? Ya Nyimas Roro Devi Aurora Pirok PH Pirokul Ujum itu disingkat. Kok ada ya? Yes. Panjang banget kakak. Iya ya. Ya salam. Itu seriusan namanya kakak? Serius. Loh aku kaget banget loh. Iya seorang. Ini ke Cirebon ada apa kakak? Ya di sini sih lagi PKN. Oh lagi PKN. Iya. Kirain tuh lagi main-main aja. Enggak ya. Tapi sering main ke Cirebon kakak? Iya sekali dua kali deh. Sekali dua kali ya? Enggak sering ya? Karena kan kalau orang Majalengka tuh kalau mau nonton pasti ke Cirebon. Iya benar. Karena di Majalengka enggak ada. Majalengka, Kuningan, Indramayu itu nggak ada kan? Iya benar. Pasti pada ke Cirebon. Pusatnya di sini kakak ya. Nyimas Roro Devi Aurora Wirokul. Wirokul Ujung. Ya salam.
Lo gak nyangka lo, itu namanya panjang banget kakak. Ya salam. Kakak pernah nanyain gak ke orang tua itu? Gak pernah nanya sih. Gak pernah nanya ya? Iya. Kali kakak pernah nanya gitu, ini kok bisa panjang kayak gini, ya, kenapa? Kakek sih yang namain. Hah? Kakek yang namain. Oh, yang namain kakek? Iya. Gak nyangka. Gak nyangka aja kakak. Itu sampai panjang banget gitu. Gue sampai kaget aja sih. Soalnya baru nemuin kakak. Orang iya. Enggak, tapi enggak sepanjang ini kakak. Nyimas, Roro, Depi, Aurora. Masa sih? Tuh, sampai enggak hafal saya, udah diulang-ulang. Nyimas, Roro, Depi, Aurora, Wirokul, Ucu. Berapa kosa kata itu? Ya salah. Eh tapi kakak, ini apa? Bisa nyanyi enggak? Bisa. Tapi biasanya orang Majalengka itu kakak kebanyakan bisa nyanyi kayak orang Sunda. Tapi berarti pakai bahasa Sunda gitu ya? Iyalah. Aku suka nggak ngerti kalau ada orang yang ngomong Sunda kayak gitu kakak. Ngerti tuh? Iya kan orang Cirebon je. Ya, kakak Cirebon udah ke bawah Cirebon sih, nggak ngerti tah je. Soalnya di sini 6 bulan. Oh udah 6 bulan? Eh nggak, maksudnya tuh di sini tuh ya udah agak lama lah. Udah agak lama. Beresnya tuh nanti Desember. Tapi bolak balik nggak? Oh, tapi kadang pulang sana? Iya, kalau libur doang. Oh, kalau libur pulang. Kalau kiyang ya. Hah? Kalau kiyang ya pulang. Kalo oh, kalau kiyang. Ini. Udah ngerti bahasa Cirebon. Iya. Ya kali. Iya, tah. Aduh. Iya, Je. Mm-hmm. Gimana kakak iya. Cirebon? Panas ya? Panas banget. Panas banget iya. Ya? Kalau di Majalengka sejuk ya kayaknya? Sejuk. Adem gitu ya? Iya, adem. Ya soalnya aku kan orang Cirebon jadi nggak ngerti bahasa Sunda. Tapi di sini ada juga Sunda? Ada, cuman sedikit kakak kalau Cirebon. Sedikit. Iya, cuman sedikit, cuman bagian itu juga mau perbatasan Majalengka. Terus Cirebon. Ciwaringin tak? Bukan je. Ciwaringin masih Jawa kakak. Yang pakai bahasa Sunda tuh daerah sini. Cirebon sini. Cikalahang, Sunda, Cirebon Timur juga ada Sunda kakak, daerah Sunda, cuman sedikit. Kalau Majalengka kan emang mayoritas. Iya. Emang Sunda semua kan? Ya enggak, ada juga Jawa. Ada juga Jawa, iya, tapi sedikit kan? Enggak tahu juga sih. Iya, soalnya aku suka nggak ngerti kalau orang yang pakai bahasa Sunda gitu, kayak Abdi gitu ya. Eh ini apa ini artinya tuh? Abdi Bogoh Ka Anjeun. Itu bisa. Ya enggak tahu tapi artinya. Ah. Masa sih? Iya, itu dari teman aja tuh, dengar dari teman kayak gitu. Aku cinta sama kamu itu artinya. Oh, aku juga kok. Bulan lagi kakak? Iya. Lahiran? 9 bulan. Orang melahirkan itu mah kakak. Aduh. Ini kakak gak bisa nyanyi beneran? Iya beneran. Maunya dinyanyiin aja gitu. Iya. Ya gak apa-apa sih kalau mau dinyanyiin lagi. Tapi aku tuh bisanya lagu-lagu itu. Ayo udah cukup. Kayak lagu kayak yang tadi itu kakak. Tapi aku ada lagu pop, ada juga aku tuh mau ikutan apa, kayak lomba apa, pengen ikutan lomba ngaji gitu kan. Ya udah pasti menang sih. Masa sih kakak? Iya. Ya aku masih belajar sih. Tingkatin lagi ya. Tingkatin lagi ya kakak ya. Berarti kakak kapan mau pulang ke Majalengka? Kayaknya sih nanti malam minggu. Oh malam minggu, malam mingguannya di rumah. Iya. Iya, malam mingguannya di jalan berarti kakak. Kan OTW Majalengka. Iya benar. Jauh nggak? Berapa jam? Satu jam.
Satu jam dari sini. Itu kecepatan normal. Majalengkanya di mana sih kak? Ligung. Oh iya. Tahu. Terus kesana kak jadi 7 gitu ya? Iya benar-benar. Oh iya. Malah. Ada bendungan di situ kak? Ada. Suka ke bendungan ya? Pernah main? Apa? Pernah main ke bendungan? Aku nggak suka bendungan sih, sukanya kamu. Kakak sengaja beli 2? Iya. Yeah. Oh, kayak gitu ya. Berarti nongkrongnya lama ini kayak gitu. Iya, iya, iya. Mas. Apa? Kenapa anak ratawan ya? Dia. Coba dong nyanyi. Nyanyi. Iya, tentang ibu. Nyanyi tentang ibu. Yang bertema ke sana ya? Yang bertema ke sana ya? Iya. Yeah. Sorry. Boleh. Lagi rindu ya? Heeh. Ya udah aku coba kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Engkaulah wanita
cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah pengorbananmu tanpa balas jasa. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Insyaallah. Insyaallah. Kenapa kakak? Merah matanya kakak. Iya tah. Iya tah. Kakak udah cerbon banget sekarang. Iya matanya merah. Semoga orang tua masih ada. Semoga selalu disehatkan, diberikan rezeki yang berlimpah. Semoga kita sebagai anak selalu bikin bangga orang tuanya, bikin senyum, bikin senyum. Iya iya. Karena kan ridho Allah ada di ridho orang tua, berkah Allah ada di berkah orang tua. Semoga kita selalu bikin orang tua kita bangga. Pulang ke rumah peluk ibunya. Iya. Kangen banget pasti kakak ya. Iya pasti. Pasti ya. Iya pasti. Kakak punya Instagram nggak? Punya. Apa namanya? Depi Aurora. Depi Aurora. Iya. Oh kirain Instagramnya panjang. Oh, enggak. Depi Aurora. Depi Aurora aja. Oh ya udah. Boleh follow tuh. Iya. Kalau jangan. Kalau aku follow tapi jangan di follow back kakak ya. Kenapa? Soalnya nggak boleh di follow back. Harus di love back. Nyari makan sih Pak. Oh nyari makan. Emang ada yang buang ya? Emang ada yang ngebuang makanan? Dicari. Bukan gitu maksudnya. Bukan gitu so. Aduh. Mau pergi sekarang kakak? Iya. Maaf ya aku udah ganggu kakaknya. Iya gak apa-apa. Malah bikin sedih ya kakak ya. Iya. Tapi gak apa-apa kakak, biar kita selalu ingat sama orang tua. Aku mau pamit dulu ya. Iya. Makasih loh kakak. Iya sama-sama. Mau bareng gak? Oh duluan aja. Oh duluan aja, gak apa-apa ya. Iya. Makasih kakak, assalamualaikum. Iya.